Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desela, dan hari ini kita melanjut lagi main hardcore. Wey. Dimana seperti biasa kita akan menantang dunia yang sangat berbahaya ini. Yaudah, mendingan sekarang kita langsung let's go. Aha, let's go. Please lah Cokobo. Okidoki Artichoki, di episode kali ini seperti yang sudah aku katakan di episode sebelumnya, kalau today aku akan mulai ngebenerin ruangan ini ya Saber ya, karena kita mau jadikan itu ruangan koleksi, terus kita taruh kayak bukan piagam, apa ya namanya ya, aduh apa sih namanya, lupa aku tuh yang bisa kita taruh itu, ya itulah ya pokoknya gitu. Dan ini kalau kalian lihat ini agak kayak pudar gitu warna, karena lagi di hujan di luar Saber, jadi hujannya nggak turun, jadi cuma ada kabut doang, nggak ngerti saya Saber. Jadi aku pengen pakai the power of awkward planks dan juga concrete, yang mana kita bakalan butuh banyak banget planks ya kan. Coba aja kita buat satu stack lebih, yang mana akan kita warnain warna lime dye. Karena aku pengen atmosfernya yang kayak greenish, tapi warna green pastel gitu. Lime sand planks. Yes, please. Oke. Segini, kita coba dulu segini cukup apa enggak ya, Saber. Untuk lantainya mungkin kita pakai warna basic aja ya, Saber. Jadi, kita akan taruh konkrit dulu di sini like that. Abis itu udah deh kita hancurin dulu ya Saber. Dan aku tuh krisis coal, jadi mau nggak mau kita harus nyari coal, makcoal. Oh wow, dark banget dong pemirsa. Oke, nah ini tuh harus kita hancurkan dulu ya Saber ya. Tartar. Ini kalau mau sih kita hancurkan lebih lagi. Oh iya, aku juga harusnya bikin hammer again ya. Ah, elah. Ini di sini kan posisinya seperti itu. Ih, sumpahlah demi apa, gelap banget dong. Apa torchinanya aku taruh di bawah gitu ya? Di lantai. Jadi di episode kali ini kita ngapain, ya udah dekor aja dulu ini. Maksudnya ngebenerin ruang ini gitu loh. tolong. Nah ini aku mau taruh sini, kita berkreasi aja, oke. Yang penting harus dibikin ke enchanted gitu. Enchanted oasis kali ah. Jadi sampai gimana hari kalian, semoga seru-seru ya, seru-seru. Ini padahal udah aku kasih efisiensi, tapi kayaknya nggak cepet-cepet banget ya. Harus efisiensi berapa gitu supaya jadi cepet. I don't know. Oke, mau main kan dapat extra cobblestone. Untuk persiapan, nah ini kita taruh sini. Nah ini untuk latarnya ya, Sabernya background. Nah, terus. Nah gitu. Tada! Nanti di sini kita taruh itu, apa namanya? Kayak blok warna-warni, entah kaca, entah blok kayak Sabernya, antara dua itulah ya. Pokoknya harus dibikin versi rainbow. Rainbow ruby gitu kan. Mendingan kita taruh ininya dulu, konkret-konkretnya dulu ya, supaya kita nggak bingung. Di sini, kemudian di sebelah sini, udah kan, sama pilar kali ya. Harusnya kita ada pilar juga di sini. Nah, supaya keren aja gitu ya kan. Kayak gelap banget, mohon maaf ya. Kok bisa gelap ya? Gak ngerti Saber kenapa bisa gelap. Oke lanjut, sekarang kita akan beresin yang sebelah sini nih on screen, mohon maaf ya, supaya kalian bisa melihat tatanan asik, tatanan desain. Oh itu ada coal, kita butuh silk touch. Karena sumpahlah tumben banget, gelap banget ini hardcore saya. Karena lagi hujan, pengaruh ya hujan ya, membuat hardcore saya menjadi super duper gelap. Nah, sebelah sini kita iniin dulu. Tara. Ini biasanya ini tuh suka ada teman-temannya banyak nih biasanya. Kita keluarkan dulu yang ada silk touch-nya. Coba. Ada temennya banyak ya di bawah sana, kita turun dulu. Kayak di bawah kita ada gua deh.
Yups, ada gua dan kelihatan juga tempat kita tunneling, Saber. Akhirnya, gak usah nyari, gak usah capek-capek nyari coal, makul. Ternyata ada di sini. Yay. Udah habis, 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 habis ya udah kalau habis. Oh, ini ada nyempil. Oh, masih nyempil toko sini toh. Wawi, wawi banget. Terus, terus, terus. Udah, gak ada lagi. Oh, ada tuh di situ tuh. Udah ya. Udah ini mau aku tutup pakai cobblestone biar si kol-kol ini datang kepada saya. Yaps. Ini juga kita tutup. Takutnya nanti kalau dibuka tiba-tiba kayak jadi tempat sarang spawn makhluk-makhluk gitu kan. Nah, tada. Ya, kayaknya kita kekurangan. Mana aku kehabisan oakwood lagi karena aku belum nanemin sapling-sapling kan. Kita kayaknya harus naruh manusia pohon deh di sekitaran kita. Soalnya kayak ini banget. Apa namanya teh namanya? Oh, itu aku ada banyak torch dong. Nah, kita terang. Kayak gelap banget sumpah di gua ini tuh. Segelap itu. Kita kelilingin deh tuh ya. Terangkan sih, ini mengingatkan kita di mana comes live 100 baby challenge. Ya kan. Oke, kita lanjutin lagi bongkar yang sebelah sini. Bongkar. Oh ya, bongkar. Nyanyi mulu ya mbaknya ya. Nah, terus. Satu lagi di sini. Kita bisa ngedengar suara sapi-sapi nah aku dari bawah sini dong, Saber, secara jelas. Ya kan? Ada slime. Kayaknya aku enggak dengar suara slime lompat-lompat deh. Tapi aku enggak tahu di mana. Entah bisa di bawah kita, bisa di atas kita ya. Alright, kita taruhin di sini. Tada tada tada. Tada 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 tada. Kurang cuy. Yaudah kalau kayak gitu kita bikin lagi. Untung aja ya ruang penyimpanannya deket banget. Jadi gak usah jauh. Kita buat again. Satu stack kurang berarti ya. Ini gak bisa gini doang gitu, gak bisa gitu. Kalau kita combine sama produk asik. Produk lain. Di sini aku ada. Oh, ada extra aqua deh. I need you, baby. Tada. Oke, okay. Segini kayaknya cukup deh. Ya, just in case aja kita makannya. Ubah jadi planks. Dan aku mau smelting yang tadi my, you know, namanya teh. My coal ore. Ya elah, kurang energi amat sih. Skoy. Oh ye. Oke, okay, udah. Sekali kita lanjutkan again. Ini bagusnya dibikin pintu apa gamblang gini aja, Saber, menurut kalian enaknya kayak gimana? Kalau mau dibikin pintu apa mau dibikin kayak gateway gitu, getaway. Pasti jadi sangkut pautin sama lagu. Tada. Priri, ya kan? Harusnya yang sebelah sini ya kaca ya nggak sih? Keren nggak sih kalau pakai kaca? Kayak aku pengen pakai kaca deh sebelah situnya. Jadi kayak pas masuk itu tuh kayak ada kaca-kacaan gitu. Kayak keren aja gitu ngelihatnya. Ya, abis ini kita akan bikin beberapa model kaca dengan warna-warna rainbow-ish. Bukan rainbow ruby ya. Kalau gak tau kenapa tiap dengar rainbow itu pasti kayak ingetnya rainbow ruby saya. Masih ada gak sih Rainbow Ruby di RTV? Padahal itu kayak magical banget menurut saya Rainbow Ruby itu ya. Bisa gitu ya kayak begitu ya, Saber ya. Ini kita taruh untuk lantainya. Kita pakai... Apa ya Saber ya untuk lantainya? Bingung nih. Kayak pakai cobblestone aja ya mungkin ya. Iya kayaknya sama atasnya juga.
Yaudah, kue. Kita mau buat kaca dulu. Wow, yes. Tapi aku kan kekurangan ini ya. No. Kita butuh a lot of sand. Tapi tak usah khawatir karena kita bisa membuat sand sendiri. Ini gak ada yang kosong slotnya ya. Ya elah, ini udah nih. Let's go, kita buat di sini. Why gak bisa dari oke, okay, fine. Kita buat di sini. Dan aku juga lagi smeltingin kaktus. Ya kan? Gak ada slot. Oh, ini udah slot kosong. Kita isi untuk bikin kacelina. Nah, udah. Hey, excuse me. Aku mau taro-taroin dulu ini si stone. Cobblestone. Cobblestone dan pewarna hijau kaktus untuk nanti modal bikin the power of clay. Oke, sekarang untuk lantainya kita bikin dari stone brick aja kayaknya ya, biar cepet aja gitu loh maksudnya. Iyalah, sambil kita nungguin lagi smeltingin kaca ya kan. Kita iniin dulu, bagusnya sih pakai marble sih ya sebenarnya, putih gitu kayaknya cakep aja. Cuman aku males banget mining marble-nya. Kayak semales itu. Jadi yaudah weh, pakai ini aja. Yang ada resource-nya. Bolong dong guys. Wow, berarti emang di bawah kita tuh ada gua gitu ya. Wow, ada another coal. Kita butuh lebih banyak coal, Lina. Gak apa-apa ya, sabar di episode kali ini kita ngapain. Oke, udah kan. Nah, ini ditutup juga deh ya. Oke, nah aku mau ambil ini dulu sebentar. Tahu deh di bawahnya ada lubang apa kagak. Jatuh ke bawah nggak? Oh, nggak, udah ya gitu doang. Aku pikir ada lubang gede kan. Mana tadi mas stone brick? Kita ganti dengan yang lebih bagus. Walaupun sama-sama setun. Oke, okay, kayaknya stone bricknya gak cukup deh. Nanti kita sekalian bikin lagi kalau gak cukup ya. Yups, gak cukup dong. Ah, padahal dikit lagi. Baiklah, kalau kayak gitu berarti yang kayak yang sebelah sininya kita harus kasih. Oh, concrete again ya. Biar lebih bagus aja, biar kesannya kayak pilar banget kan. Mana my concrete? Nah, ini. Nah, kita kasih konkret di sini gitu. Ta. Si keren kan, Saber? Nah, ininya kayak gini aja. Wow, beautiful. Ini kenapa saya turun ya? Oh, ya kan belum. Nah, kita balik dulu ke atas. Untuk bikin extra stone brick. Ta. Kaca udah jadi belum ya? Baru 36 biji. Ya, ini udah beres. Kita tanggung banget nih, sabar isi dulu ini ya. Tada! Keren kan? Wow. Gak menyangka ini ya nanti aja lah aku off screen ya. Soalnya nanti kelamaan kita cuma bikin ruangan kayak gini doang, like please. Aku pengen lihat dulu dong. Nih dia kaca, kaca-kacaan. Kita ambil 7 warna pelangi ya kan, berarti Mejiku Hibinium. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu ya. Apa ada warna-warna lain ya? Oh, sebenarnya sih lebih bagus ya untuk kaca tuh yang dari kita lihat dulu ini. Yang oh, kita bisa bikin tangga dong dari kaca, like kayak cantik banget. Dari deco craft, cuman karena kita kekurangan resource, jadi kita bikin yang biasa aja, yang basic ya. Red stain glass, yang warna merah. Oke, let's go. Kita naik ke atas, kita buat. Wow. Terteleport. Tapi secara tiba-tiba pemirsa, ternyata ini gak kepake marble slab-nya. Kita akan ambil dulu warna-warnanya. Kayaknya untuk hijau aku ambil warna lime. Kita butuh merah. Terus juga ingin warna pink, warna ungu, warna kuning,
warna cyan kayaknya lebih lucu, atau blue, light blue, and then warna apa lagi tuh? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, oh, orange, kayak udah ya segitu ya Saber ya, udah maroon. Yaudah kita coba aja. Oke, ini udah jadi warna merah, pink, purple, jingga, hijau, kuning, dan biru. Wow, beautiful color. Wow, kenapa tiba-tiba gelap sih? Tolong, aku gak suka ya kalau gelap-gelap ini, aku gak suka ya. Kita harus taruh torch all over the place deh. Kita coba dari sini dulu, ini ada berapa? Ini ada 8 warna loh. Oke, fix, kita kurang satu warna lagi di situ. Warna apa coba, masa magenta? Ilah, please lah. Warna apa ya? Oke, magenta, come here. Karena kayak gak tau lagi kan mau warna apa. Kurang, tidak. I need you right now. Oh iya, oh magenta sama warna purple gak beda jauh, gak jadi. Warna apa ya? Bingung gak ya? Masa brown? Or gray or white? Kayak putih aja deh, aku ambil warna terang. Warna inti juga kan putih. Pretty. Let's go, kita taruh sini. Tada! Oh my god, so pretty banget. Kita akan pasang juga di sini. Oh, ini mah pas yang sebelah sini, pas dong Saber ternyata. Wow. Di sini juga. Ini berlawanan arah ya mereka ya. Gimana sih, udah enggak apa-apa lah. Tada! So pretty. Terus yang di sini ya warna apa? Warna putih. Oh, di sini mah untuk naruh armor-armor aja ya, Saber ya. Ini akan kita kasih jendela kayak gitu. Kurang, euy. But cool kan look, lihat keren kan jadinya. Wow, bisa nengok dulu nih. Tada. Oke, almost done. Jadi nanti in the next episode kita akan dekor-dekor area ini supaya makin keren ya. Nah, sekarang waktunya kita masak sendiri. Let's go. Ntar sebelum masak-masak, aku mau taruh dulu ini barang-barang ya. Oke, I'm ready everybody. Nah, ini dia kemarin kita bikin jus-jusan ya, pepaya jus. Dummy cute, kangen banget ngeliat si Dummy, please. Hari ini kira-kira kita mau masak apa nih? Tau gak sih, sampai aku tuh ya, gara-gara bikin si ruangan itu gak sempet ngomongin soal request kalian. Yang request kalian tuh kayak banyak banget. Dan ini jadi PR kita semua. Kalau aku harus buat rumahnya si Dummy cute, si Manticore. Terus buat rumah-rumah kawaii untuk Japari Girl. Terus buat rumah untuk sapi, domba, dan teman-temannya. Untuk kitty-kitty juga. Terus untuk Pegasus, gajah kecil, terus juga untuk lumba-lumba aku. Pokoknya semua hewan tuh harus dibikin rumah, bikin rumah pohon juga. Jadi kayak kita harus bertahap. Makanya sebisa mungkin kita nggak boleh dead sia-sia di sini, tolong please ya. Para kalian makanya berdoain apa sih, doain saya supaya nggak dead ya kan, Saber, ya ampun. Oke, dan kita juga masih ada PR untuk ngelengkapin tanaman dari Palm Harvest Craft. Tapi kira-kira hari ini kita mau masak. Itu pasti si Serval. Kalau nggak si Serval, kelakuannya si Squirrel deh. Kita ada power up. The power up ting nong dulu. Wah, udah pagi aja dong, menjelang pagi. Today aku pengen bikin apa ya yang enak ya. Soalnya kemarin aku baca-baca komen kagak ada yang ngasih ide nih makanan apa gitu. Jadi kayak suka bingung sendiri mau bikin apa-apa yang belum. Oh, ini stuff pepper. Kayak, tapi ada satu yang bilang katanya bikin makanan yang ada strawberry-strawberryan. Boleh banget. Kita akan coba buat yang ada hubungan sama strawberry. Bikin smoothie. Tetap kita gak punya snowball. Strawberry pie. Kayak gampang banget, cuma butuh adonan gula sama strawberry doang.
yogurt kemarin kita udah bikin ya. Jelly, jelly kan butuh gula kayak gitu, kayak gampang banget gak sih? Dan ini cuman butuh roti sama jelly sama butter-butteran. Butter-butteran yang dari kacang-kacangan gitu, terserah kacang apa aja ya. Iya kan? Terus soda, shocking soda. Strawberry ice cream. What? Aku baru tahu kalau aku bisa bikin ice cream, tetap butuh snowball. Jadi kita skip milkshake, kita skip. Ini apa? Strawberry rhubarb pie. Kita butuh rhubarb. Sebenarnya gampang sih, tapi aku nggak tahu aku punya rhubarb apa enggak ya. Strawberry cupcake. Wow, kita bisa bikin strawberry cupcakes. Oh, ini straw golem. What? Aku lupa kalau aku punya mod straw golem ya, please. Oke, jadi kita akan bikin strawberry pie, strawberry salad. Oh iya, kita akan bikin strawberry pie, strawberry salad, strawberry chocolate, strawberry jelly, dan strawberry jelly sandwich. Jadi, langsung aja kita panen dulu strawberry kita. Tapi sebelum panen, I am ingin mengambil the power of bone. Adakah bone apa teeth? Bukan, bone meal. I need bone. Butuh bone. Bone gak ada. Jadi kita turun dulu ke bawah. Ambil bone meal karena kita atau di sini ada ekstra, ada cuma satu biji doang. Ada kacang-kacangan kagak di sini biar sekalian gitu maksudnya. Ada peanut. Yes. Kita ambil 2 peanut. Apalagi? Udah kan? Oke. Okay. I need you my bone karena kayaknya butuh banyak banget strawberry. Cudu. Skui. Two. Oke. Okay. Wow, kayak hari ini kayak sering banget hujan, enggak ngerti kenapa kayak hujan mulu ya kan. Mana tanaman strawberry? Butuh strawberry. Soybean, coba kita lihat ya. Mana strawberry sih? Untung ada petunjuk ini. Ini dia. Wah, kenapa jadi lettuce yang saya iniin ya? Aku cuma nanam satu strawberry doang. Terus. Tuh, yay. Sudah. Kita dapat 32 strawberry. Wow. Banyak banget sih. Oke, okay, let's go. Bagaimana cara membuat strawberry pie? Kita butuh ini. The power of bakeware. Terus butuh I don't. Kita bikin 4 biji beserta dengan gula. Gula, ye itu garam ya, salah. Ye, gula. Kita taruhin aja karena kayaknya bakalan banyak banget butuh gula. Jadi dong. Cara. Nah. Tada, ye udah jadi satu strawberry pie. Kemudian kita akan bikin strawberry salad. Jadi kita butuh cutting board. Mana cutting board deh? Nah, ini dia. Nah, kita akan chop ini si lettuce supaya jadi, oh itu jadinya garden salad, spring salad. Kita melahan jadi membuat masakan baru yang tidak kita duga ya, sabar ya. Jadi pakai buah ternyata. Yaudah kita pakai ini aja, pepaya, karena yang banyak emang pepaya. Ya kan, bisa kan ya? Bisa dong, harusnya bisa dong. Nah kayak gini, tara, jadi fruit salad. Abis itu udah dikombain aja kan, tinggal campurin aja gitu stroberinya. And tara, jadi tara, yay. Oke, kita udah bikin strawberry salad. Taruh depan ya biar mejeng. And then aku pengen bikin chocolate strawberry. Itu butuh saucepan dan juga ini ya. Susu, mentega, dan cocoa powder. Kita butuh 3 cocoa powder. Tiga, terus kemudian butter. Terus kemudian susu. Boleh pakai fresh milk kan? Boleh katanya ya. Oh, saucepan. Masih saucepan teh ih. Di sini kamu terupanya. Hey, saucepan. Kita combine aja langsung. Tada, jadi chocolate bar tuh.
langsung aja di combine tuh. Ya kan? Tapi gak semuanya juga sih. Bikin 6 aja. Tara, udah jadi coklat strawberry. Next kita akan bikin strawberry jelly. Cuman kayak gitu doang. Campur gula, bikin 5, 6. Bikin 6 biji. And then kita bisa bikin ini. Kita cuman butuh roti sama butter-butteran. Kita kan mau bikin yang dari peanut ya, sabar ya. Kita butuh cooking oil. Mau bikin berapa biji ya? Bawa aja dulu semua, please. Terus kita butuh pot. Like this. Bukan, salah. Ternyata mortar and pestle. Pantes kagak jadi, bukan pot ya. Harusnya si tumbukan ini dong. Taruh minyak sama mana tadi? Nah ini, kacangnya. Tada! Jadi setelah itu, kita butuh roti. Mana roti? Aku gak ada roti lagi. Kayaknya aku ada banyak roti deh. Kemana ya? Entah di backpack. Oh, ini dia ada dong. Ah, voila. Tinggal di... Curu! Yeay, jadi my strawberry jelly sandwich. Dan dalam... Terus kita mau bikin apa lagi? Strawberry rhubarb pie. Kita ada rhubarb. Ada kayaknya. Nah, ada di sini kita bikin 2 biji aja. Ini udah ya, tinggal dibuat aja ya sabarnya. Karena kita udah ada semua bahan-bahannya. Enaknya gitu nih kalau kita punya banyak bahan tuh kayak gini. Tada! Dan last kita akan coba bikin yang cupcake. Jadi butuh mentega, terus heavy cream. Oke, okay. Kita butuh bikin berapa ya? 2 aja mungkin ya. Terus ini, naha. Ini kemudian butter. Udah bukan sih gitu doang kan? Oh yes, gitu doang dong. Uhuy, tada! Jadi my strawberry cupcake. Dalam sekejap mata aku bisa membuat sekitar 6 varian yang berbau strawberry-strawberryan. Oke deh, sebenarnya sampai di sini dulu diriku bermain hardcore, dimana di episode kali ini seru banget. Jadi sekali lagi, kalau kalian suka sama serial ini, pasti untuk share dan komen, and telling your friends too. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam kreatif, bye-bye.